Di Bandung dua-duanya nih. Ditos ya. Ditos. Aman. Bandung mendapat poin sama nih. Murai-murai kualitas. Bos Robi. Gimana nih? Saya ulangi sekali lagi, Bos Robi, murai dewasa 760C, apakah semuanya berkumpul di sini? Besok kemana besok? Acara ke depan? Berapa tiket yang dijual? Ekstravaganza ya? Tiket utama, siap. Yang perhatikan, murai Bandung nih ke satu nih. Saya mulai. Gimana murai-murai Bandung? Ke satu, tadi ke satu keduanya, Bandung dua-duanya. Hitungan di jalan dua langsung saja dinaikkan dan siap, thank you ya. Rame gak hijau di sini? Wah, banyak buah datangan. Surganya hijaunya. Berarti lihat iklan dari mana? Dari Facebook. Facebook. Keren iklannya berarti ya? Nyampe ke mana-mana ya? Bandung banyak gak bawa ke sini? Bawa tiga. Tim lain dari Bandung banyak gak? Banyak. Pada menang gak? Ini lumayan nih, dapat keberapa aja? Ketiga. Tadi yang orang Bandung juga dapat juga ya? Berarti Bandung hijaunya keren-keren ya? Hebat.
Ke depan acara hijau yang ramai lagi di mana? Extravaganza. Extravaganza. Tanggal 3 di Jalan Salak. Jalan Salak Bandung. Orik Jaya ya? Bawa yang ini lagi. Oh, ini Matador. Matador. Keren deh. Mata Tom doain juara lagi besok ya. Sampai ketemu lagi. Ada salam-salam enggak buat Bang John nih? Acaranya wow. Udah dapat door prize belum? Belum. Belum. Tunggu ya nanti door prize-nya banyak nih. Siapa tahu dapat kulkas. Oke. Dulu saya menjalani hidup saya dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa syukur di dunia lomba burung, dari ngejuriin, MC, ya, mengutin bendera, rakit piala, ya, dengan keikhlasan yang saya jalani, ya, dan percaya penuh pada kuasa Allah. Alhamdulillah hari ini saya comeback hari ini, Pak Haji, ya, dengan John LBM yang berbeda, yang sekarang udah pengusaha, yang alhamdulillah usahanya banyak, karyawannya banyak. Dan kenapa sih John LBM sekarang mau balik lagi ke dunia burung, meramaikan dunia burung? Saya ini Pak Haji udah hampir 98 hari setiap hari lomba burung, jam 3 sampai jam 6 sore. Mau diajakin meeting proyek 5M, 10M, saya tolak semua Pak Haji. Serius, saya muter lapangan, saya keliling lapangan. Saya pengen nyapa saudara-saudara saya zaman dulu, zaman saya susah dulu, pengen lihat mereka, ya. Dan yang terlebih adalah sekarang saya punya alhamdulillah popularitas. Saya pengen menggiatkan lagi dunia lomba burung, Pak Haji. Karena saya yakin banget di dunia lomba burung ini banyak banget support system yang mendukungnya, Pak Haji. Jadi dengan ramenya kegiatan lomba burung, ini identitas Indonesia, ini jati diri Indonesia. Ya, bahkan saya berani klaim hari ini adalah John LBM Cup 1 adalah event lomba burung terbesar di dunia. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi karena kenapa? Hadiahnya luar biasa banget. Mobil 2 unit kita siapkan. Kemudian ada Honda motor juga, Pak Haji, untuk kelas-kelas cucai hijau. Kantor pun kita siapkan. Ya, dan animo peserta luar biasa. Pak Haji bisa lihat semuanya. Hanya satu, Pak Haji, tujuan saya, Pak Haji Ebot, butuh support dari senior saya, Pak Haji Ebot, untuk terus mendukung kegiatan lomba burung ini. Karena saya sangat percaya ketika lomba burung rame, Pak, UMKM, akar rumput, Pak, yang berternak jangkrik, yang UMKM kerajinan kerodong, ya, sangkar, pakan, ya, tangkringan, peternak burung, itu akan hidup, Pak, insya Allah, Pak, ya. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya untuk Kicomania Nusantara, ada dari Tegal, Semarang, Bali, ini hampir seluruh Indonesia datang meramaikan acara John LBM Cup 1. Saya John LBM benar-benar respect terhadap Kicomania semua. Tolong closing statement saya adalah selama gelaran ini dijalankan, tolong jaga kondusivitas, tolong jangan fokus pada burung sendiri. Karena ini hobi kita ini hobi silaturahmi. Kita cari pembanding-pembanding juga di lapangan. Jangan hanya melihat burung kita saja. Nanti takutnya kita jadi egois, merasa burung kita yang paling bagus. Saya pastikan di gelaran ini, saya akan kawal dari awal sampai akhir, sampai pembagian door prize. Nanti ada sepeda motor listrik, ada TV, ada handphone, ada macam-macam banyak kita siapkan. Jadi jangan pulang, semua tiket akan dapat kesempatan untuk dapat door prize hari ini, ya. Tolong yang menang nanti kita tepuk tanganin, karena saya pastikan juri RNS kenapa jadi pilihan kami. Selama saya main burung, saya belum pernah ketemu juri Ronggolawe Ngodeng, dan saya pastikan tepuk tangan. Karena berkenan ikut meramaikan dunia perburungan. Semoga dunia perburungan ke depan makin semarak. Karena dengan perburungan semarak banyak efek domino yang berkepentingan industri kreatif di itu. Betul. Demikian sambutan saya. Wallahu muwaffiqillah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, selamat. Terima kasih, Pak Haji. Wah, gimana tuh? Oh, 18-2 ajuan.